Oke, strike, langsung strike ya. Alhamdulillah. Ih, babon ini. Mantap. Strike ya. Oh, yes. Oke, strike lagi. Mantap. Oh, yes. Oh. Ih, babon ini. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Papa Giva di channel ataupun konten mancing. Di sore hari ini saya akan mancing cumi lagi ya. Agak sedikit ngoyor di pinggiran pantai, tapi agak sedikit ngoyor ya, biar dapat apa namanya kedalamannya. Untuk kedalaman 2 sampai 5 meter ya. Posisi air naik. Untuk spot ada di Batu Dak Pantai Biluhu ya. Dan saya akan menggunakan Egi. Egi murah 15 ribuan tanpa retail ya. Ini dia. Udah rusak seperti ini. Udah hancur juga. Sudah banyak kali amis. Ini dia ya. Egi warna hijau dan saya tambahin tinta cumi pada badannya. Biar agak sedikit gelap. Dadanya warna putih 3,0 tanpa retail. Ini dia ya. Oke, kita coba, semoga ada sambaran di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi agak sedikit ngoyor ya. Soalnya ini air naik. Biar dapat titik main cumi ya. Seperti biasa saya main teknik dasaran dengan cara menenggelamkan eginya lalu saya mainkan atau saya entak, saya jering untuk menarik perhatian cumi. Jam sekarang sudah menunjukkan pukul 5:30 ya, 5:30 sore. Jadi ya mataharinya sedikit lagi tenggelam. Cari waktu setengah jam lah. Siapa tahu ada sambaran. Buat teman-teman, selamat menonton, semoga terhibur ya. Ini ngoyornya sepaha ya, sebatas paha. Oke, strike, langsung strike ya. Alhamdulillah. Ih, babon ini. Mantap. Strike ya. Oh, yes. Untuk set tackle saya menggunakan sisik gen 2 ya. Ini dia, sisik gen 2. Dan reel Trident Killer PS1 Genesis leader samar 10 lb. Mantap. Bolehlah. Kita agak ke pinggir dulu ya. Ukuran lumayan ini teman-teman. Alhamdulillah ada sambaran ya.
kita mancing paling 10 menit saja, 30 menit. Pas jam 6 istirahat. Mantap ya. Eh, melawan dia. Alhamdulillah. Itu dia. Guys. Melawan dia. Mantap. Ukuran size lumayan ini. Babon. Itu dia teman-teman. Baik. Ini dia. Mantap. Oke, sudah ada strike pertama. Ini ya. Mantap. Kita coba lagi ya. Satu. Buat egi biasa. Bu memang dorong setunggu kita. Jadi lemparan kedua langsung ada strike ya. Siapa tahu masih ada temannya juga di situ. Oke, strike lagi, mantap. Strike kedua ya. Alhamdulillah. Wow, wow. Melawan dia teman-teman ya. Kita mundur lagi. Mantap sekali ya. Strike kedua ya. Alhamdulillah. Itu dia ya. Mantap. Luar biasa. Oh, cerut dia. Oke, strike kedua ya. Ini dia. Mantap. Sudah dua ekor. Ma perlu amai teh, perlu teh.
Oke, strike lagi. Mantap. Oh yes. Oh, oh, oh. Ih, babon ini. Oh. Dia suka sekali nih anu am. Joran baru to DP top. Oke, strike ketiga ya teman-teman. Habis waktu dengan Mbak ini, ngana? Mal mental lo macu mite itu. Strike ketiga ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Rezeki tidak bakalan kemana ya teman-teman. Kalau memang sudah diberikan untuk kita. Babon. Mantap sekali. Babon ini guys. Babon ini guys. Babon guys. Babonnya strike ketiga yang babon ya. Mantap sekali. Egi. Egi murah seperti ini bisa dapat ya. Ini dia. Mantap. Ini dia. Kita coba lagi ya. Siapa tahu masih ada temannya. Siapa le? Tak kaki ngana le? Oke, kita coba lemparan terakhir ya. Ini mataharinya sudah mulai tenggelam. Supaya ini baru 15 menit ya. Kita coba lemparan terakhir. Semoga masih ada sambaran. Bismillah. Lemparan terakhir. Sekalian saya mundur ya. Agak ke belakang. Thank you.
Oke, sudah tidak ada sambaran lagi. Saya rasa cukup ya, 3 ekor cukup. Ya, kurang lebih 20 menit lah. 3 ekor lumayan lah. Oke, ini hasil akhirnya ya teman-teman. Ada 3 ekor babon satu ini. Lumayan lah. Menggunakan egi murah ya. Ini dia. Egi murahan. 15 ribuan. Ada cet. Apa namanya ini? Hitam ini tinta cumi yang saya tambahkan. Biar dia agak gelap. Ini warna hijau udah ada putih. Mantap ya. Dengan saya Papa Giva. Jangan lupa sawerannya like, komen, ataupun subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga terhibur atas sajian konten dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.